Lagi sikap ibu tidak berperi kemanusiaan apabila polis menemui mayat bayi perempuan tersangkut di celah batu berhampiran PWTC pagi tadi. Kejadian disedari oleh orang awam yang terlihat macam anak patung terapung di celah batu. Curiga dengan objek itu, polis dan bomber dihubungi kira-kira jam 9 pagi tadi. Sepasukan bomber dari Sentul dikejarkan ke tempat kejadian bagi mengeluarkan bayi dari celah batu terbabit. Bayi perempuan yang cukup sifat masih bertali pusat dilaporkan dilihat orang awam hanyut dari LRT Titiwangsa di jalan berkeliling. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Zulkarnain Abdul Rahman, mayat bayi perempuan itu dipercayai baru lahir dan dicampak di tempat lain sebelum dihanyutkan di sungai. Mayat bayi tersebut dihantar ke HKL untuk dibedah siasat.